Halo, welcome back to Rafli Channel. Oke, kembali lagi bersama saya Rafli. Dan ya, jadi di episode kali ini ada versi terbaru lagi, versi 1.2.14.3. Ya, ini versi terbaru dari ini ya, tapi masih beta coy. Oke, jadi kali ini saya akan lihat review apa aja yang baru kira-kira di versi ini. Dan oke coy, jadi masalah link downloadnya ini. Ya, kalau link download ini saya nggak tahu coy ya, ini kena lolos lisensi apa enggak. Saya kenapa bisa main, karena banyak yang nanya, kok Bang Rafli bisa main. Jadi saya itu, ya saya udah beli dari Play Store coy. Jadi kalau misalnya saya download yang crack, jadi itu tetap menjadi apa ya, tetap kayak ori gitu, apa, lolos lisensi. Dan ya pokoknya begitu coy, kalau udah beli dari Play Store kita download yang link crack, tapi tetap bisa coy untuk main di Minecraft tanpa lisensi. Dan oke, jadi yang bagi yang pengen download, saya nggak pastikan ini lolos lisensi karena beberapa ada yang bilang nggak bisa. Dan ya pokoknya begitu coy ya. Oke, langsung aja mungkin saya akan review coy ya. Ya, jadi ini kita lihat coba ada yang baru apa enggak di settingannya. Ini adalah versi 1.2.14.3 dan saya akan coba lihat. Oke, coba di touch-nya enggak ada. Profil juga sama kayaknya coy. Dan video apa nih ya? Kayaknya enggak ada sih coy. Ya, kayaknya enggak ada deh coy. Ini juga sama, video ya sama kayaknya enggak ada juga coy. Oke. Jadi kayaknya untuk di versi ini sih enggak ada ya. Oke, kayaknya nggak ada, belum ada perubahan di bagian settingnya juga coy. Dan kalau kalian pengen download, linknya ada di deskripsi video ya untuk versi ini. Tapi saya nggak tahu lolos lisensi apa enggak. Dan langsung aja kita masuk ke dalam mapnya coy. Oke, ini saya udah masuk lagi di dalam mapnya. Dan jadi itu yang pas kemarin itu banyak coy ya updatean itu. Wih, GGWP dari yang kemarin ya. Ya, jadi yang kemarin itu ada saya lupa, saya nggak ngeliat coy. Ada ternyata ada ginian coy. Ini ada trapdoor random, apa, ada macam-macam trapdoor. Dan ya, saya baru tahu pas ngelihat video orang coy, ada blok baru yaitu trapdoor yang kayak gitu. Dan oke, jadi pokoknya ini keren banget di versi 1.2.14 ini udah lumayan keren karena update aquatic udah lumayan lengkap. Dan itu udah ada telur ikan, tapi belum ada kura-kura ya. Iya, belum ada kura-kura coy. Dan jadi mungkin kayaknya untuk ya untuk versi ini kayaknya masih biasa, masih sama kayak di versi sebelumnya yang di versi 1.2.14.3 2. Ya belum ada yang terlalu apa ya, masih sama lah kayak yang di versi sebelumnya, belum ada perubahan kayaknya ini untuk di versi titik tiganya. Dan oke, jadi kalau kalian pengen download, linknya ada di deskripsi video. Saya nggak pastiin untuk lolos lisensi apa enggak, kalau saya itu udah dari Play Store coy, jadi bisa ya lolos lisensi tanpa pakai apapun coy. Oke, jadi pokoknya ya untuk updatean versi 1.3 saya juga belum saya juga belum tahu coy untuk versi 1.3 nya itu kapan Mojang ngeluarinya, soalnya lama banget dah sumpah ya, saya juga nungguin. Nggak, ini coy, nggak keluar-keluar dah officialnya. Kapan coba officialnya ya? Oke, jadi ntar kalau official kan bisa ya main nama survival gitu coy. Saya buat survival di belum 1.3. Ntar kira-kira kalau misalnya diubah ke ini gimana ya? Oke, jadi pokoknya kayak gini untuk versi ini. Dan kayaknya nggak terlalu banyak-banyak sih untuk versi ini juga. Sebenarnya masih banyak bug coy, ini masih banyak bener bug di versi beta aquatic ini, masih ya banyak bug coy. Oke, jadi ini juga sama, ini yang fitur apa sih, saya lupa namanya coy. Yang fitur kalau item ini floating ya, floating loot ya. Ya, floating loot ya coy. Yang ngambang ke air gitu coy ya. Ya kayak gini nih, yang fitur yang kalau misalnya kita jatuh, barang kita jatuh dia bakal ngambang coy ke dalam air. Nah, kayak gitu coy. Oke, mantap ya. Ya, jadi pokoknya ini udah GGWP dah coy. Oke, jadi mungkin kayaknya ya kalau kalian pengen download, linknya ada di deskripsi video. Dan ini kenapa ada ini kenapa coy ngebug. Oke, siap. Wah, ada jocil coy. Ini yang nyerang saya di survival nih, jocil coy. Oke, siap. Ya, ini bukan zombie. Ini drone coy. Docil, berarti docil. Oke, jadi mungkin kayaknya nggak terlalu banyak-banyak. Dan kalau kalian pengen download, linknya ada di deskripsi video. Ya, pokoknya ini GG lah untuk versi ini tuh, saya suka banget karena ya apa ya, seru lah kalau aquatic jadi makin berwarna coy Minecraft. Oke, jadi ini coba saya akan coba dulu coba. Ini saya bingung nih sama yang blok ini coy. Ini blok dread help block. Ini buat apa gitu ya? Nggak ada fungsinya gitu coy. Saya nggak tahu sih nggak ada fungsinya apa, saya belum tahu ya kudet. Ya pokoknya ini saya nggak tahu, ini kayak kado begini apaan maksudnya ya. Coba saya bakar dah, ini kita bakar kayak gini. Ya, ini jadi kebak. Ini kalau saya lemparin drone kebakar coy. Oke lah, bodo amat ya. Pokoknya kayak gini dah. Oke, ini aneh coy ini bloknya ya. Oke lah, jadi mungkin kayaknya untuk video kali ini segini aja dulu coy ya. Oke kawan-kawan, jadi mungkin kayaknya untuk video kali ini segini dulu. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan jempol biru kalian di video ini. Jangan lupa juga di like, di komen, di share, dan di subscribe channel ini. Dan magic hilang coy. Saya kira blok itu gak bisa hancur sama api. Ternyata bisa hancur coy.
Oke, jadi mungkin kayaknya untuk video kali ini segini aja dulu. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan jempol biru kalian di video ini. Jangan lupa juga di like, di komen, di share, di subscribe, dan dibagikan video ini untuk ya, semoga aja channel ini bisa sampai 100k tahun ini coy ya. Oke, jadi mungkin kayaknya untuk video kali ini segini dulu. Kalau gitu jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa cebok kalau berak. Dan see you next time.